Pemirsa, satu hari menjelang bulan puasa Ramadan, sejumlah pedagang bunga tabur bermunculan. Bahkan banyaknya pesanan bunga untuk ziarah makam ini membawa berkat tersendiri bagi penjualnya. Selain itu, omset penjualan bunga tabur meningkat. Tradisi ziarah makam menjelang Ramadan membuat pedagang bunga tabur mawar kebanjiran pesanan. Bahkan harga bunga tabur meningkat dari hari-hari biasanya. Seperti penjual bunga tabur di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Sumbersari, Jember ini misalnya. Penjual tak henti-hentinya melayani warga yang silih berganti membeli bunga tabur untuk kebutuhan ziarah makam. Ini bunga mawar untuk ziarah ke makam. Ini memang tiap tahun gitu, Pak? Tiap tahun, biasanya tradisi. Pulang kampung untuk ziarah ke makam. Bapaknya asli mana ini? Saya asli Puger. Ya. Ini mau ziarah ke makam Puger. Ke makam orang tua, ke nenek, ke bapak. Sementara penjual bunga mengaku di bulan Ramadan ini omset penjualan bunga tabur meningkat. Bahkan harga bunga yang biasanya dijual Rp3.000 tiga kantong plastik kecil, kini dijual dengan harga Rp10.000 mendapatkan 5 kantong plastik. Sedangkan harga bunga mawar kantong plastik ukuran besar, kini dijual hingga Rp200.000 sampai Rp250.000. Lebih mahal dari harga sebelumnya, yang hanya dijual Rp50.000 hingga Rp150.000 per kantong plastik besar. Namun harga jual tersebut tergantung dari jumlah isi bunga mawar yang dijual. Bulan puasa ini gimana harga bunga? Alhamdulillah naik harganya. Mesti kalau sudah mau masuk di bulan puasa mesti mahal memang harganya. Biasanya 150, sekarang bisa nyampe 200, bisa nyampe 250. Itu per berapa itu? Per kresek. Kresek besar ya? Iya, kresek besar kayak gitu. Yang merah. Iya, merah. Itu kebanyakan yang beli tuh dari mana, Pak? Kan ini kan bareng sama jembengan ya, kadang orang Cina juga ada yang beli, orang Jawa, tapi kebanyakan orang Jawanya. Untuk ziarah kubur itu, Mbak. Kenapa? Untuk ziarah kubur itu. Iya. Kalau dibanding hari biasa, Mbak, sama hari biasa saat ini lebih meningkat di bulan Ramadan ya. Masuk di bulan Ramadan. Berapa biasanya kalau sebelum Ramadan? Kalau sebelum Ramadan sih murah harganya segini nih. Kecil. Biasanya 3.000 dapat 3 gitu, harganya cuma 1.000 gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang 10.000 dapat 5 bonus 1. Jadi 2 itu 5.000. Kalau yang besar? Kalau yang besar tergantung dari isinya. Ada yang 50, ada yang 150. Tradisi nyekar menyambut bulan puasa Ramadan inilah yang menjadi peningkatan omset penjualan bunga tabur. Suyono, News FTV Jember, melaporkan.